belum makan, boleh minta si kelasnya kak? Makasih kak. Nggak panas loh, adem banget ini sumpah. A few moments later. Izin dulu di sini boleh kak? Saya lagi nyari botol-botol bekas buat nanti disetorin. Iya, belum makan saya sih mbak. Belum makan? Iya. Di sini saya nggak apa-apa, diam dulu di sini nggak apa-apa. Maaf ya mbak kalau keganggu mbak, saya istirahat dulu. Tadi capek keliling-keliling soalnya. Saya orang baik kok. Tadi saya di jalan nemu ini mbak, bawa gitar saya. Tadi ada di tempat sampah, makanya sama saya ambil. Masih bagus juga gitarnya. Saya izin main gitarnya, cobain. A few moments later. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika akulah yang menemanimu, membasuh air matamu, rasa datang selama ini selalu memikirkanmu. Mengapa sulit untuk bisa miliki hatimu, bahkan selama ini hatiku hanya untukmu. Yang terjadi kini hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Bolehkah 1000-2000 nya? Maaf ya kalau misalnya keganggu mbak. Jika memang ini tak ada harapan.
berharga untukmu. Sehari-hari saya memang suka nyari-nyari botol gitu buat makan saya sehari-hari sih, terus buat ngebantuin teman saya juga. Barangkali kakaknya mau request. Jalan. Cobain dulu ya kak ya. Sepertinya sama tatapan matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakit dan air mata sia-sia. Itu lagu Sialan kak. Iya. Emang makasih kakaknya. Kakaknya pada cantik-cantik. Iya, calon ini apa namanya, istri yang baik buat suaminya. Oh my god, wow. Makanya suaminya? Suaminya kan lagi masa pencarian mungkin kakak-kakaknya. Kalau suaminya saya kayaknya mana mungkin gitu. Oh nggak ada, nggak. Berarti bisa dibicarakan kak ya? Bisa. Ya Allah, masya Allah. Maaf ya kak, tadi di awal saya ngeganggu kakak. Takutnya jadi keganggu lagi ngobrol berdua gitu. Bentar, aku ada gombalan. Apa? Karena kakak suaranya bagus ya. Ada gombalan. Apa? Kakak tau gak bedanya kakak sama masa lalu? Masa lalu mah dilupain. Tidak. Apa? Kalau masa lalu gak enak dikenang ya. Kakak enak dipandang. Palingan namo singgung pakita muka kurang tampak. Bukan tapi saingan, jadi sekarang gak usah nganasor. Kak jangan gitu, saya gampang baper orangnya. Bahaya ya, tanggung jawab ya sih kalau baper. Iya, takut baper sayanya. Berdua aja kakaknya emang? Iya, berdua. Teman-temannya pada kemana? Teman-temannya ada di kampus sih. Aku ada di kampus. Iya. Maaf banget kak ya, udah ganggu waktunya dari tadi. Tadi saya takutnya mengganggu kakak, cuman di sini saya niatnya cuman mau kerja aja sih kak gitu.
makasih banget. Ya, makasih banget kak, makasih banget. Kakak sukses terus ya kakak. Aku boleh nyanyi sekali lagi kak? Tapi maaf kalau suaranya agak sedikit ini ya jelek gitu. Soalnya kayak kakaknya. Terima kasih banyak kakak ya. Saya mau ngider lagi. Sehat-sehat terus kakaknya, sukses terus. Semoga kakak kuliah. Iya. Semoga kuliahnya lancar ya. Amin. Cepat lulus. Amin. Cepat. Iya. Iya. Oh cepat nikah ya. Semoga cepat nikah ya. Manis, cantik. Iya. Sehat-sehat ya kak ya? Iya. Assalamualaikum kak. Iya. Sakit gue. Tiba-tiba cerita-cerita. A few moments later. Guys, kali ini kita belum hasil ya, tapi gak apa-apa kita cari lagi. Semoga hari ini kita bisa dapat yang banyak, padahal kita udah POV jadi gembel guys ya. Tolong lah. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, oke? Okay? See you next video, pokoknya pantengin terus channel YouTube, okay?